Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau buka box headphone ya. Headphone saya yang Logitech G231 ya. Di sini saya mau buka karena saya mau pakai karena headphone saya yang lama tuh suaranya kecil banget, agak kurang srek lah ya. Jadi di sini saya memutuskan untuk membuka aja nih yang headphone ini Logitech G. Oke. Ini kalau saya beli waktu itu mungkin waktu pertama saya sudah buka buat video mengenai unboxingnya. Di sini saya akan langsung buka aja. Nah, kurang lebih ya begini. Ini kalau kita lihat, oke, di sini ada keterangan-keterangan ya teman-teman, bisa baca sendiri kalau misalnya teman-teman beli ya. Di sini saya akan langsung buka aja tanpa berpanjang lebar. Oke, saya buka kotaknya. Wih, ini belum dibuka nih teman-teman. Masih segel kalau di bawah. Ini masih segel juga nih teman-teman. Oke. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sini saya akan membukanya. Sini saya akan pakai Victorinox saya ya. Ini Victorinox saya. Saya akan buka nih teman. Sut. Segelnya sudah lepas. Sut. Mantap banget nih teman-teman. Nih. Wow. Wih, dalamnya sih hanya begini aja, nggak ada apa-apa di dalamnya. Di dalamnya nggak ada apa-apa, hanya begini aja. Terus ininya nih, kotaknya keren banget nih teman-teman ya. Angkat nih begini, ini angkat. Terus di dalamnya ada buku. Di dalamnya ada buku nih, seperti biasa lah. Nah, dan di sini headphone-nya nih teman-teman. Saya suka banget nih dari produk dari G ini, bagus banget ya, suka banget. Cuma warnanya kurang suka nih. Saya suka warna biru, cuma adanya warna yang ini. Kalau yang warna biru tuh mahal banget tuh. Nah, kurang lebih begini. Bahannya oke banget nih teman-teman. Kayak gamer banget gue. Keren banget nih. Logonya juga. Terus kabelnya, dari segi kabelnya. Sini ada konektornya teman-teman. Udah langsung ada konektornya. Jadi saya nggak perlu beli konektor lagi nih, ya. Yang TRS ini TRS nih teman-teman. Ini kabel TRS, ya. Kita lihat di sini. Ini apa nih? Nah, kalau ini TRRS nih. Ini kan TR. Nah, ini TRRS. Kalau 3 begini nih, 1 2 3 ini TRRS nih, teman-teman. Sedangkan ini untuk kabel konektornya tadi di sini TRS. Kita lihat ya. 3 kan? 1 2 3 TRS. Kalau yang ini TRRS. Oke. Kurang lebih begitu tuh unboxing-nya. Sebenarnya bukan unboxing lagi, sebenarnya saya waktu itu udah pernah unboxing ya. Kali ini saya udah langsung buka aja nih barangnya kayak gini nih. Ya, karena mau saya pakai nih, teman-teman ya. Sini juga bisa apa namanya? Bisa buat ada mikrofonnya ya. Oke. Ya kurang lebih begini barangnya yang didapat. Jadi cuma buku, box, buku, plastik ya. Hanya seperti itu aja. Cuma yang saya suka lagi karena dia ada konektornya nih. Wah. Jadi saya nggak perlu beli. Tadinya saya mau beli yang konektor ini. Cuma karena udah dapet, jadinya wah, mantap banget dah. Dan ini untuk volumenya nih, teman-teman. Keren banget lah. Memang produk Logitech itu memang keren. Oke. Kalau buat yang punya dana lebih, ya bisa buat perbanyak gearnya ya. Mungkin dari Logitech atau dari official-official resmi yang lain. Karena memang ada barang, ada kualitas tuh, teman-teman. Sebelumnya headphone saya yang KW, ya kualitasnya begitu. Mungkin pertama aja dia bagus, lama-lama dia kurang. Ya, ini hanya pendapat pribadi saya. Mungkin kalau mungkin yang nanya, gimana nih? Saya nggak punya budget nih buat beli begituan. Ya sebenarnya nabung dulu, dikit-dikit-dikit. Kalau udah terkumpul baru beli. Ya.
Karena gear itu memang sangat kita butuhkan sekali, teman-teman ya. Ya, saya rasa, saya ngerasain sendiri lah, maksudnya butuh banget lah masalah begituan, gear-gear yang ori itu. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye.